Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Canda 79 Hobi Otak Atik Masih Belajar. Kali ini saya ada modul power bank. Seperti ini teman-teman modulnya. Ini saya beli yang ininya belum disolder, jadi bisa dicopot. Setel dulu. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Buat cas dia pakai type C. Terus ini ada tulisan 5 volt plus min. Terus ini ada K. Ini ada plus min lagi. Ini ada apa nih? Titik. Titik 00 ini. Ini ada LED. Ada 4 buah. Saya gambar dulu teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Ini buat cas, type C. Ini buat output 5 volt. Ini angka ini saklar. Kita gabung ke ground. Dia untuk menghidupkan lampu ini. Baterai ada 2 input. 4,2 volt sama 4,35 volt. Untuk mobil ini defaultnya dia terbuka 4,2 volt. Kalau kita pengen yang 4,35 volt, kita solder, kita sambungin. Seperti ini teman. Baterai 4,2 volt itu contohnya kayak ini baterai 18650. Ini baterainya. Keterangannya ada di sini teman-teman. Yang 4,35 contohnya ini baterai HP tapi tidak ada keterangannya. Ntar sambil satu lagi. Ini teman-teman ini ada ini 4,4 volt. Saya nggak tahu apakah dengan ini bisa buat ngetes ini, kapan-kapan kita coba teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.